Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan tersurveinya masyarakat Indonesia sebagai netizen paling tidak ramah se-ASEAN tidak bisa disepelekan. Menurutnya hal tersebut menunjukkan mental warga Indonesia Jabar khususnya tidak seimbang dengan kekuatan. Karenanya edukasi bagi masyarakat terus dilakukan agar menjadi cakap digital. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini fenomena digital terlalu akseleratif, namun kesiapan mental pengguna digital menjadi sorotan. Apalagi masyarakat Indonesia tersurvei sebagai netizen yang paling tidak ramah se-ASEAN. Ridwan Kamil pun menegaskan hal tersebut menunjukkan mental warga Indonesia, Jawa Barat khususnya, tidak seimbang dengan kekuatan teknologi. Karenanya edukasi bagi masyarakat terus dilakukan agar menjadi cakap digital. Tapi kesiapan mental dari pengguna digital juga sekarang menjadi sorotan, ya. Kita tersurvei sebagai netizen paling tidak ramah se-ASEAN. Itu jangan disepelekan, itu menunjukkan antara mental kita dengan kecepatan teknologi itu nggak imbang. Kita butuh fondasi. Sementara itu di sisi pemerintah, Ridwan Kamil fokus pada pembangunan pedesaan yang jauh dari digital. Tidak hanya itu, master plan digital West Java yang akan dibuat pun tidak hanya pada e-government, tapi juga mengedukasi masyarakat pada level infrastruktur. Budi Hartati, Bandung TV.